baru-baru ni timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam santara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Oke, itu tadi pernyataan yang cukup mengejutkan dari seorang dokter berasal dari Malaysia ya, Dr. Kamilin Jamilin. Dan saya sudah melihat sedikit profil dari Dr. Jamilin ini di Facebook-nya dan juga di akun YouTube-nya ya. Jadi Dr. Kamilin ini dia memproduksi konten-konten yang bersentuhan dengan agama ya. Oke guys, sebelum saya berkomentar lebih jauh, Dr. Kamilin yang sepertinya beliau ini adalah pegiat media sosial, kita akan melihat terlebih dahulu komentar atau tanggapan dari netizen Indonesia ya. Dan saya melihat di sini kebanyakan yang menanggapi berasal dari daerah Riau ya. Oke, seperti apa tanggapan mereka tanpa perlu banyak basa-basi lagi? Kita langsung dengarkan berikut ini. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Kalau bising kenapa? Ini negara kita, negara Indonesia. Kalau bising kenapa? Ada masalah sama dokter kah? Dokter ini baru bangun dari alam kubur atau macam mana? Baru tahu ini tradisi. Ini tradisi udah dari zaman dahulu kala. Abang mau hentikan abang siapa? Presiden kita aja tak hentikan tradisi kami kok. Abang macam mau hentikan atau gimana tuh ah. Iya, ini teknologi zaman sekarang ini canggih emang, bisa menghidupkan alarm. Tapi tak semua orang bisa bangun ketika mendengar alarm. Kadang tak dengar tuh alarm bunyi. Bagi umat non-muslim tak masalah, tak mempermasalahkan tradisi kami yang membangunkan sahur macam ini. Tak ada masalah, mereka tak ada komplain. Saling toleransi aja. Dan dokter nih dari negara tetangga kenapa komplain? Yang bising di negara kita kenapa abang yang komplain? Sampai sana kah speaker kita orang? Wow, canggih banget ternyata speaker Indonesia sampai ke negeri jiran. Wow, luar biasa ya. Kadang aja anak muda yang non muslim aja ikut dengan tradisi umat muslim ketika bulan Ramadan di Indonesia. Mereka ikut, mereka senang. Tak ada komplain, tak ada apa. Kita saling toleransi aja bang. Gak setiap bulan tuh ada, enggak. Ini cuma adanya di bulan Ramadan, cuma 30 hari doang. Setelah itu yaudah, udah enggak ada lagi. Itu udah beda tradisi lagi yang kita jalani. Gitu. Abang nih, jangan memancing netizen Indonesia untuk menghujat abang, untuk setil abang gitu ya. Jangan sampai akun abang itu ini nanti hilang gara-gara netizen Indonesia. Oke, salam toleransi bang. Ya Indonesia wajarlah orang toleransinya tinggi, beragam agama budaya. Apapun kita toleransi di sini. Oke, jangan mengusik negara Konoha kalau tak mau diusik. Wow, cantik sangat ya, Kak Ros. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Pertama dan utama sekali saya nak sampaikan bahawa budaya membangunkan sahur, mengojotkan sahur atau menjaga orang supaya bangun sahur atau yang disebut juga beragak sahur oleh sebagian orang yang ada di Riau dan di Indonesia itu bukan pertama kali dan bukan baru-baru ni ada. Bukan recently ada.
lah lama. Belum saya merojol ke dunia ini pun lah ada budaya itu atau tradisi. Dan di beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi yang kita nanti-nantikan setiap tahun nih. Ya, selain bulan puasa yang kita tunggu-tunggu, beragak sahur tuh juga kita tunggu. Contoh di Indragiri Hilir di Riau ya, itu sudah menjadi budaya. Contohnya adalah pengantin subuh yang ada di Sungai Luo, yang ada di Pulau Palas, yang dilakukan oleh masyarakat Banjo yang duduk dan sudah lama tinggal di Indragiri Hilir. Kalau di daerah lain di Indonesia, mungkin menjagaan sahur itu menggunakan ember, beladi, segala macam untuk menjagaan orang sahur supaya apa? Semangat puasa kita, semangat. Bukan berarti kita ini mengganggu ketenangan orang-orang non-muslim. Tak pernah ada perseteruan antara orang non-muslim dengan kita orang Islam di sika dia. Selama ini tak pernah ada. Tak pernah bertongkok, tak pernah ada komplain-komplain yang berarti. Tak pernah saya dengar dia berita tentang itu. Malah itu adalah suatu yang kita nantikan setiap tahun nih. Nah kedua mungkin, samalah macam jualan takjil sore-sore atau sonji-sonji yang ada di Indonesia ini kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Jadi sehingga apa? Sehingga budaya yang tak sesuai di Malaysia belum tentu tak sesuai di tanah sini. Yang di sini tak sesuai belum tentu di sana tak sesuai. Jadi gitu aja, menghargai aja. Jangan sampai cakap bahwasannya budaya itu adalah mudarat, menimbulkan keburukan kepada umat lain, kemudian segala macam. Kita membangun orang sahur pun ada had eh, ada batasannya. Taklah sampai kita memokak-memokik sampai orang terkojak jantung nak mampus. Maka ditelisik dulu aja budaya orang tu macam mana. Apa yang cocok di Melayu Malaysia belum tentu cocok di Melayu awak. Apa yang cocok di Melayu kita belum tentu cocok di Melayu sana. Jadi saling menghargai aja gitu. Merogeran sesama kita. Kalau memang tak cocok di Malaysia, tak usah dibuat gitu. Ha. Kemudian majelis ulama sana melarang aja buat peraturannya. Tak usah ada apa pengejutan sahur supaya terjaga orang-orang apa tidur. Sekian dan terima kasihlah nak buka puasa. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Hello Cik Doktor. Cik Doktor, lain kali bila bulan suci Ramadan, sekali-kalilah Cik datang ke Indonesia biar tahu macam mana meriahnya bulan suci Ramadan tu dekat Indonesia. Ah, bagus lagi Cik datang ke Indonesia Lombok. Orang mengaji 24 jam tak ada henti. Karena ini bulan suci Ramadan yang kami bangga-banggakan Cik Doktor. Faham? Tak sama dekat Malaysia ni. Kat Malaysia ni mana orang bangunkan sahur? Orang mengaji 24 jam tu tak ada. Cobalah Cik Doktor datang ke Indonesia tu. Macam mana kami nak buat meriahnya bulan suci Ramadan? Itu bukannya bising, tapi tradisi kami orang Indonesia. Oh, Cik Doktor yang terhormat. Faham kan? Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Izin state videonya, bang. Kalau ini sih, main-main dulu lah ke Indo, bang. Jangan komen-komen gini dulu lah. Aku dari kecil itu, bahkan saya belum lahir itu udah ada kayak gitu-gitu, bang, di kampung kami, bang. Itu udah hal biasa itu, bang, kayak gitu, bang. Kalau misalkan sekarang anak-anak udah pintar nyalakan alarmnya, ya emang semua orang sekarang pintar nyalain alarmnya HP. Tapi bisa nggak mereka bangun kalau pada saat alarmnya nyala? Paling bangun juga buat dimatiin doang, baru tidur lagi, ya kan? Jadi, main-main dulu lah, bang, ke Indo, bang. Ya, dari negara sebelah nih. Ya, bang, sini, bang, main-main ke Indo, bang. Tak ajak-ajak dulu bangunin orang sahur, bang, gimana rasanya, bang, ya? Oke, bang. Assalamualaikum. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Baru setik video ni tadi. Kalau di Indonesia bukan baru, tuan. Itu dari zaman dahulu kala udah peninggalan tradisi. Dan gak ada yang komplain, mereka justru seneng gitu loh. Ya, mungkin di Malaysia bukan kayak gitu seperti komen tuan ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau tidak ada para pemuda yang bangunkan itu, justru paginya komplain. Kenapa? Kok tadi malam gak ada begitu? Kalau di Indonesia, mayoriti itu di kampung-kampung itu Muslim. Kalau non-muslim itu adanya cuma di kota atau di sebagian tempat. Tidak di Malaysia, ada ras Cina, India, dan sebagainya. Kalau di Indonesia, mayoriti muslim. Minoriti itu sedikit. Jadinya, sudah adat, adat turun-temurun. Kultur lah ya, kalau bahasa Malaysia mungkin. Jadi, respect to the adat. Sekarang komentar dari saya ya. Setelah kalian mendengarkan komentar dari pada para netizen ya. Sebelumnya saya mau mengatakan ya kepada teman-teman semua di sini bahwa saya ini non-muslim
ya, saya non-Muslim. Akan tetapi saya selama ini ya teman-teman tinggal atau hidup, saya sekarang ini tidak berada di NTT, tetapi saya berada di sebuah lingkungan di mana satu RT, RW mungkin kecamatan ini ya, yang non-Muslim seperti saya itu cuma sedikit ya. Ini sekeliling kiri kanan tetangga saya ini semua ya teman-teman, itu Muslim ya. Dan saya sebagai non-Muslim, biasa aja ya, dengan bunyi apa, bunyi alarm sahur ya. Misalnya pagi-pagi itu ada bunyi-bunyi pagi, ada suara-suara untuk membangunkan atau mengingatkan umat Muslim untuk sahur ya. Saya tidak merasa terganggu, justru inilah yang menurut saya adalah tradisi yang sangat seru, tradisi yang sangat unik bagi kita orang Indonesia, di mana selain umat Muslim menikmati suasana seperti ini, kita yang non-Muslim juga ikut menikmati ya. Jadi terlihat lebih semarak lah, dan tradisi seperti ini tidak boleh dihilangkan ya. Terserah si dokter ini mau ngomong seperti apa ya, dia hanya bisa berbicara seperti itu, tapi dia tidak punya hak untuk bersuara di Indonesia ya. Dan ini tidak boleh dihilangkan. Karena apa? Karena saya tidak mau negara Indonesia ini seperti Jepang ya, negara yang terkenal akan keindahan katanya ya, modern, kemajuannya luar biasa. Tetapi ya teman-teman, saya sudah saksikan di berbagai video di YouTube, tempat-tempat di Jepang itu sepi ya, walaupun banyak rumah tapi sepi banget ya. Dan mereka antar tetangga itu tidak saling sibuk ya, hidup masing-masing. Saya tidak ingin suasana seperti itu terjadi di Indonesia atau diterapkan ke Indonesia, karena memang tidak cocok dengan kultur budaya masyarakat kita ya. Jadi budaya sahur ini sudah ya, memang sudah ada dari dulu, dan ini juga tidak setiap hari ya, tetapi momen setiap tahun diselenggarakan sekali ya, bertepatan dengan bulan Ramadan ya, bulan suci, bulan penuh berkah. Ya mungkin dokter Kamilin ini sudah terbiasa tinggal di Malaysia, di mana atmosfer atau lingkungan di Malaysia itu memang tidak seperti di Indonesia yang ya bedalah suasananya ya. Kita di sini memang lebih semarak, meriah dalam memperingati setiap acara-acara keagamaan ya. Kita saling toleransi, menghargai, memeriahkan itu ya. Bukan hanya satu agama saja, tapi agama yang lain ikut juga menjaga, memeriahkannya. Itu indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikut.